Hai, welcome back to my mini vlog. Jalan-jalan sore dulu guys. Jadi sore ini torang mau rencana mau jalan-jalan ke Landmark. Karena di sore-sore biasanya di sana asik sekali buat anak-anak main. So, torang dua mau ajak Naul main di sana. Sekalian nanti setelah main, itu torang mau lanjut bebelanja Naul pe keperluan popok, deng, susu. Setelah perjalanan beberapa menit menuju ke Landmark, akhirnya torang sudah sampai nih. Pas sampai di sini, torang tiga langsung cari tempat untuk torang duduk sambil torang pemata nih cari-cari apa yang bisa torang kongkongan. Ya, tapi pas sekali orang terlalu banyak bajual, biasanya torang mau pengen beli jagung buat santai-santai makan di sini. Tapi mungkin malam baru dorang bajual. Jadi terlalu banyak sore ini orang bajual palingan kayak es krim begitu, tapi orang khawatir ini kalau Naul lihat, pasti bilang apa itu. Dia dapat lihat mas-mas es tong-tong es krim itu di depan, langsung dia pengen, dia tunjuk sendiri. Masya Allah, setara rasa-rasa Naul ini so besar sekali, jadi apa yang dia ingin tuh langsung dia tunjuk. Oke, mari langsung saja tolong pergi di mas es tong-tong atau mas krim ini, es krim ya, mas krim. Torang mau kasih beli dia es krim dulu, biar dia aman. Setelah dia es krim so jadi mas kase, langsung torang cari tempat untuk santai dan ngunilia ampun, dia suka sekali lihat di muka tuh. Sumringah guys. Emang betul tempat paling nyaman kalau sore-sore begini kalau torang mau ke bermain anak-anak tuh di sini di Landmark. Ampun Wanilia, masyaallah ini dia air jernih sekali ini karena kebetulan sampah-sampah tarada saja sih. Biasanya tuh sampah banyak tapi mudah-mudahan sampah ini so tarada biar Landmark ini semakin cantik. Aduh Wanilia, nah dia so mulai kasih kerjain DP Umi. Dia naik turun nih karena Umi tara mampu jadi Abi langsung turun tangan. Oke, dan setelah hampir 1 jam torang baku dusu Naul deng ke sana kamari, saatnya torang untuk pergi lanjut babalanjai. Tapi sebelum torang naik motor, Naul mau minum susu dulu karena memang dia sangat haus. Dan langsung saja sekarang torang tiga mau naik motor dan torang menuju ke Muara Minimarket untuk beli Naul pete perlu. Setelah torang tiga sampai di Muara Minimarket, langsung saja torang cus belanja. Dan seperti biasa kalau mau belanja begini, Naul harus naik di DP gerobak-gerobak nih. Ya apa sudah ada nama ini? Troli teman-teman. Dan yang paling pertama adalah torang cari DP popok karena DP popok ini memang agak susah dan memang torang cuma dapat di sini ya teman-teman. Jadi torang biasanya kalau beli Naul pakai keperluan popok dan susu tuh di tempat ini karena lumayan murah kalau di sini. Ini bukan endorse Naul teman-teman. Naul popok, susu dan Naul pakai keperluan yang lain sudah selesai dan sekarang lanjut torang cari keperluan untuk dapur dan orderan nanti teman-teman. Tapi memang betul-betul guys ya, kalau torang belanja begini, kalau torang bawa anak-anak tuh ampun, masya Allah dong sangat aktif. Jadi dorang lihat ke sana kemari tuh dorang mau semua. Nih Naul nih kadang sampai kanver atau pengharum ruangan begitu, dia kira permen kok dia mau makan. Ampun. Tara, dan alhamdulillah kita sudah selesai belanja hari ini, so kita langsung aja ke kasir buat membayar barang-barangnya. Terima kasih teman-teman sudah ikutin kita jalan-jalan sore dan berbelanja hari ini. See you di next mini vlog.